Petang, ibu buat Ah, petang. assalamualaikum. Selamat petang. Jazakallah. Ah, memang smart lah budak ni bercakap. Smart tu umur pun 21 tahun tu. Memang tengah freedom tu pun. Benda pertama yang nak tanya tu, dia dilahirkan di mana tu? Dilahirkan di England ke? Atau South Africa ke? Ah, kalau lahir di Perdu Pisang, tak payah sembang lah sampai nak lari masuk Kristian semua bagai. Cakap dia ni pun memang betul. Kalau ahli-ahli makrifat ni, dia tak menghina dan tidak mencela ahli maksiat. Malahan dia pandang mulia ke ahli maksiat tu. Betul kita kena bagi pencerahan dekat dia untuk menerima. Sebab dia masih pucuk muda lah kita kata. Tapi dalam jelas dan terang lah. Kalau Ina bercakap ni, Ina kata lah. Tak payah tunggu Dajjal keluar. Pinoh Dajjal pun dah nampak terang lah. Mazhab mana yang dia pakai sampai dia nak masuk Kristian ni? Sampai dia rasa Kristian tu very freedom. Adakah dia tengok video Cik Yus tu kot? Sampai dia terbalik iman. Dia kena sedar diri dia dalam-dalam. Lahir pun di Malaysia. IC pun Malaysia. Anak jati Malaysia. Dibeban dengan berbagai-bagai masalah. Bermakna dia bukan menongok ke langit. Dia menongok lagi teruk ke bawah. Orang macam ni selalunya suruh dia pergi cari guru lah belajar. Mengucap lah depan guru mana-mana. Lepas tu bagitahu lah problem dia. Sekadar atas talian online ni semua, kita tak boleh bercakap banyak. Kita pun tak kenal background dia. Kita pun tak kenal dia. Sekadar dia habaq peminat kita. Sat lagi apa-apa jadi kat dia, kita punya nama naik. Kita lagi kena hentam. Ina pun tak pandang rendah kat dia. Pasal apa? Selagi dia bernama ahli maksiat, lagi sedap Ina suka nak berkawan dengan dia. Pasal apa? Nak bagi kat dia, tahu kat dia agama tu sebenarnya macam mana. Allah tak pernah membebankan kita. Tapi mulut jangan sampai keluar nak masuk Christian freedom more. Kepala bapak dia. Benci pula saya baca mesej dia. Tak apalah, kita doakanlah dia. Doa pun Allah berserta dengan dia. Memang Allah sentuh jiwa dia sampai uji antara dua benda aja. Mana yang hang nak pilih? Islam ataupun kafir? Mama, akhir zaman, Mama, inilah fitnah Dajjal. Kalau hang kuat, berjaya lah hang meniti sirat. Kalau hang tak berjaya, sirat dunia lagi pun hang dah umban. Tu je cerita ban. Final dia macam tu lah. Kan? Allah bagi hidayah, bagi akal kena fikir. Bukan Allah bagi hidayah, bagi akal hang fikir terbalik. Ibarat tangan Dajjal lah. Syurga dengan neraka. Dia rasa nak terjun neraka Dajjal, syurga Dajjal belah bi. Neraka Dajjal belah bi. Neraka Dajjal tu syurga. Syurga Dajjal tu neraka lah. Pilih lah mana satu. Terpulang lah kat dia. Beda pula cakap tengok orang-orang yang bercakap macam ni. Wassalam nah. Semoga Ina di dalam rahmat kasih sayang diri sebenar diri. Baik nah. Nah dia macam ni nah. Benda ni nah lepas dah tak tahan tu sebab lepas share. Sebelum ni nah banyak nah. Boleh kata every second days ada saja yang orang call lepas. Tanya lepas. Macam mana lepas? Agama ni apa sebenarnya yang betul? Macam-macam dia bertanya. Aku dah tak boleh tahan lah. Faham tak? The same slide. I pray to Allah, I doa to Allah, the sky is empty. Nobody answer, nothing come. Macam tu lah, macam-macam mai. Some of them very education through knowledge of dunia ni. Itu sebab mereka berani breakthrough dengan tu. Cuma satu je. Satu je nak. Ustaz-ustaz yang selama ni duk ajar apa yang tu. Sampai banyak orang boleh berpaling macam tu. Itu sebab yang kita kata ilmu mengenal Allah ni wajib diajar di sekolah-sekolah. Tetapi malah didusta, difitnah oleh ustaz-ustaz pula. Dituduh kata mereka ni tak payah solat. Solat tu makna berhubung. Nak kena kenai lah dulu baru boleh berhubung. Nak jatuh kepercayaan pun atas selepas kenai. Jadi yang tak faham tu tetap tak faham lah nah. Maka nak salah budak tu pun tak boleh nah. Beribu orang lah di luar negeri ni berlambak lah. Bukan kata ni mereka tak tahan dengan dugaan dunia ni. Tapi tengok ustaz ni pun tahan ke dugaan dunia. Cakap Muhammad, Nabi Muhammad SAW
adalah orang yang sederhana dan orang yang simple itu ini. Bukan orang yang tamak apa. Mereka tiba ni orang kereta apa mereka pakai. Mereka gaji mereka berapa. Syarahan mereka minta berapa banyak. Mereka lebih lagi. Lebih sudu daripada aku. Habis nak cakap apa? Lagi satu agama yang mereka ajak semua fitnah banyak. Dalam masjid ni tabuk fitnah ikut suka hati. Benda-benda ni dah spoil lama dah. Internet ni lah yang buat bagi orang nampak balik. Padahal dia go on macam tu. Tangkap orang hari makrifah, tuduh macam-macam. Sampai dia tu tak boleh nak bela. Masa tu sistem media semua dikontrol. Sekarang ada internet baru orang nampak. Nampak duk tuduh orang sesat. Orang sesat tu bercakap balik sekejap lagi. Kot tak masuk akal kot. Jadi itulah bang. Kita sabar lama dah. Puak-puak makrifah ni sabar lama dah. Puak-puak yang mengaji fiqah yang mana mendapat petunjuk Allah, mereka akan main mengeluh. Mereka kata betul ya Pak. Dalam hidupku sekali pun tak kena khusyuk. Aku tak boleh kata ikut-ikut je. Sebab dalam Quran surah 6 ayat 116, mereka yang mengikuti yang ramai adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah. Kita ni mengaji mengenal Allah, mengenal yang satu, bukan ikut yang ramai. Di situ clearkan. Lepas tu surah yang sama ayat 117 pula, dia kata dia tahu siapa yang sesat di jalannya, siapa yang mendapat tunjuk. Ustaz-ustaz ni dia pandai-pandai macam mereka ni. Tapi orang nak nampak jelas dah. Orang nak nampak jelas mereka ni duit ya, faham tak tak mengarut nah. Betul lah mereka ni duit ya. Ok nah, selamat nah, selamat. Nak salah budak tu tak boleh nah. Setengah ustaz kita ni yang mereka tak faham ilmu mengenai Allah, mereka menentang pula. Mereka ni lah. Mereka ni lah yang jahat. Majoriti di Malaysia ni boleh dikatakannya hampir 99% adalah ahli fiqah. 100% tu sajalah kot kita boleh katakan ahli-ahli makrifah tasawuf ni. Tapi tasawuf ni tak ramai pun yang berani buka mulut. Bermulanya makrifah ni dan yang jadi wawarkan jadi seperti pisang panas ni. Bermula dari mai baru makrifah ni terkenal di Malaysia ni. Tapi tu pun orang nak hentam, orang buat manipulit macam-macam kan. Mai tahu sendirilah mai empunya diri. Kita cuba nak bercakap pun dia ada nak hentam juga. Tapi depa tu siapa makrifah lah. Depa tu rupa ahli fiqah lah. Anak muda yang masuk Kristian ni bukan perkara baru. Dah perkara dah, perkara dah lapuk dah. Dah ditelan zaman dah. Dah berlaku dah. Indonesia tu kira-kiranya sikit punya agama hebat kan. Mereka punya knowledge sana. Tapi yang masuk Kristian ni ramai. Tak nafikan lah perkara tu. Budak ni bukan nak marah kat dia. Kan Nina kata tadi, ahli maksiat ni kita kena hormat dia. Kita kena dumping dengan dia, bercakap dengan dia. Masalahnya dia bercakap dengan Mak E ni atas talian. Kita tak tahu propaganda dia apa. Dia perlu feedback dari Mak E. Apa disuruh ke. Kita tak sure semua benda tu. Takut dia nak sudi lepat ke. Itu saja. Pasal tu Ina kalau orang kalau WhatsApp Ina bertanya apa-apa, Ina akan tanya background siapa, dari mana, apa. Semua nak tanya. Kadang-kadang ada setengah terdiam tu tak mau jawab dah. Pasal apa tak berani nak cakap suka-suka. Sekejap lagi dia pergi upload dekat FB ke apa ke, kita tak tahu. Jadi bukan nak komen apa, betul lah. Apa yang lepas cakap ni betul sangat-sangat. Tidak ada salah di mana, carilah kebenaran. Kebenaran tu dah wujud dah sekarang ni. Masalahnya persaingan dia 99% tu fiqah. Satu di antara yang ramai ni memang perik. Macam Rasulullah kita lah. Di akhirat dia manusia yang paling sibuk. Seorang nak membela yang ramai. Bukan mudah. Jadinya tak ada beza tau mana-mana pun. Agama ni kalau nak masuk Kristian pun jangan sampai jadi tekanan yang berat sampai nak jadi macam tu macam ni. Kalau Ina statement dulu tanya pasal apa problem hang sampai hang dihuru-hara ni dimanipulit dengan oleh siapa. Tapi Mak Ayah dah ambil jalan pintas tadi, dah balas lah kat dia. Jazakallah lah, tu yang Ina boleh kata. Malaysia ni memang dah tak boleh nak down dia dengan ahli-ahli fiqah. Memang payah. Mereka duk kata mereka betul. Agama mereka betul. Ajaran mereka betul.
Jadi kita yang ahli makrifah ni, apa yang termampu kita sampai, dah kita sampai. Jadi terpulanglah pada empunya diri. Hang nak terima tak mau terima, aku dah lepas diri aku bercakap kat Abah. Itu lah. Okay, Mak Ayah, thank you very much for your explanation. I truly appreciate that. And take care yourself. Okay. Baik, nah. Terima kasih dengan penerangan tu, nah. Memang sempoi. Memang sempoi lah dapat lampak pun. Memang apa tu, tepat juga. Sebenarnya, nah, jauh di sudut hati kita tak ada pun nak terlintas, nak hentam ulama fiqah atau setengah ustaz fiqah. Tak ada. Ada juga ustaz-ustaz yang bagus. Itu tak nafi. Sebab ustaz yang dihajar tentang hati, dia pasti mengerti tentang cinta. Ustaz yang diajar tentang akal dan sejarah-sejarah semata-mata, maka mulalah mereka datang dengan tuduhan-tuduhan. Jadi nak dan dalam hal sebegini, kita harus bijak menelek. Ustaz ni apa dia sebenarnya? Apa yang dia lalui? Dia ada degree, dia ada PhD, dia ada apa, tapi ilmu dia ni saluran dia macam mana? Jadi di Malaysia ni dia main cakap je. Dia tak pernah mengenal Tuhan, dia tak makrifah. Dia melihat ilmu makrifah ni dari sudut kefiqahan dia, dari sudut hadis dia, dari sudut, faham tak macam tu? Sedangkan Allah beri akal. Sedangkan puak-puak makrifah ni untuk mengaji mengenal Allah. Bila mengenal Allah, corona mai, we have turning point. Mai dugaan hidup besar-besar, kita ada benda turning point. Kita tahu kita akan kembali kepada Allah, sebab Allah itu sebaik-baik tempat untuk kembali. Di sini persoalannya, macam mana kita nak kembali? Seolah-olah Allah tu duduk Sungai Petani kah? Kita pergi ke Alustang, patah balik Sungai Petani. Kita pergi Penang, patah balik Sungai Petani. Macam tu kah? Ini kita nak proses. Sebab Quran kata, cukuplah Allah sebagai pengawas bagi kamu, dan cukuplah Allah sebaik-baik tempat untuk kembali bagi kamu. Nak kembali macam mana? Ampa hurai saat pasal sesungguhnya zat Allah itu menyeliputi 7 petara langit, 7 petara bumi dan barang seisinya. Adakah kawasan yang tak ada Allah Ta'ala? Di sini bila kita cakap pasal turning point ni, dia punya proses pengajian dia lain. Dia pun ni pergi mengaji hadis, pergi mengaji sejarah, mengaji tu apa. Betul ada cerita tu. Ambil gambar. Kita pun tak mau protes. Yang kita cakap ni adalah ilmu mengenal Allah. Takluk dia mengenal diri. Daripada tak mengaji, sudahlah. Itu yang aku tanya Dr. Kamili malam tu, nah. Mengaji tak mengaji mengenal Allah? 3 kali aku tanya dia. Dia diam. Lepas tu esok dia cakap macam dia champion lah. Berdiskusi bersama lepat. Itu bagi aku, mereka ni semua munafik. Mereka ni semua, mereka tahu tapi mereka buat tak tahu. Faham tak? Mereka tahu yang mereka tu tak tahu, tapi mereka buat macam tak kisah. Aku tak tahu tak apa, aku berlagak macam aku tahu. Aku hentam mereka ni. Ini mereka ni. Ini ustaz-ustaz muda ni. Jenis peringkat lebih-lebih sikit jenis. Lagu nak ada bini banyak pula. Nak ada bini banyak, nak kena buat syarahan selalu. Nak kena ambil upah mahal. Buatlah syarahan lagu mana pun. Sedangkan guru-guru makrifah yang lepas fitnah dengan begitu teruk. Salah satu Dr. Mazhar, guru fitnah, guru-guru batiniah, guru-guru rohaniah, guru-guru makrifah ni. Padahal mereka tak duduk di situ, tak mengaji, tak faham, tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak ingin macam tu. Kalau ilmu yang mereka bawa sebenarnya pun, dia betul. Mereka takkan kutuk orang lah. Mereka takkan fitnah orang lah. Pasal surah Hujurat ayat 12 dah beritahu, jangan mengintip kesalahan orang lain. Surah Al-An'am ayat 117, Allah mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang berada di jalannya atau yang sesat di jalannya. Mereka ni siapa? Diri mereka tak kenal satu. Allah Ta'ala lebih lagi lah, setakat nama je. Tadi masa saya nak beli nasi dekat apa ni, Jannah Sabah tu, mai satu abang tu duduk depan, aku duduk tengah relax. Attitude macam ni lah. Bila aku gasak dia kata, lepas macam mana, apa hidup semua macam mana, Malaysia okey ke hidup sini? Aku kata tak okey, tak best.
saya lebih suka hidup di Jerman ni. Allah di mana pun ada Tuhan. Ah, cakap itu senang. Allah tu ada di mana-mana. Tapi hang tu ada ke Allah? Kalau hang ada, hang tak cakap macam tu. Di Jerman ni pun ada Allah. Bila aku pecah dia pasal sistem. Contoh dia pasal ha, sistem kita macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ha, di Jerman ni aku cakap ke ada nak jadi politicians, nak jadi burgermeister, nak jadi wakil rakyat saja, kena hurai berapa duit debit kredit hang, hang punya account 10 tahun lepas hang kena transferan, bagi tahu dari mana duit hang dapat, hampir buat apa, hampir holiday, duit mana, duit mana, depa deduct dengan gaji hang. Depa nak tulus. Sini tak ada. Sini semua menteri-menteri businessman. Cukuplah businessman jadi businessman. Yang apa jadi menteri? Pasal apa nak jadi businessman pula? Mana boleh menteri ada company? So, di Malaysia lain. Itu sebab aku tak suka di Jerman ni. Tapi tempat jatuh lagi dikenang. Ini aku tempat lahir aku. Of course lah, siapa tak boleh deny. Tapi aku cakap pasal sistem. Alah Pat, dugaan hang sikit je Pat. Ada je ahli politician yang kena penjara 20 tahun, yang kena duduk dalam, orang tak tahu. Aku tahu what got to do with me. Benda yang tak betul tetap tak betul lah. Why do, don't you stand kalau you tahu? Kenapa you takut? Aku tak, saya dituduh sesat oleh ustaz-ustaz yang tak pernah jumpa saya. Tak pernah betul-betul bersoal jawab. Ha, ni macam mana pula ni? Kalau di luar negara tak boleh buat benda macam ni. Tak boleh mengaitkan orang macam ni. Kalau kita ambil kot, berpi kot, nak pergi jabatan agama ke apa ke, semua orang dia payu. Anak aku hilang bawah hak jabatan agama sampai hari ni, dia diam. Ha, hakim yang menjatuh hukum tu jadi ketua hakim syar'i pula lah ni. Sikitnya haram jadah. Tapi itulah nak buat apa, nak buat apa? Nak buat apa? Faham tak? Kita rasa kita punya ilmu ni benar, kita redah. Kita jalan terus. Tetapi kalau nak layan yang bodoh-bodoh ni nak, yang cakap pandai tapi dia tak tahu apa yang dia cakap. Dia belajar how to talk, not how to solve. Ha, berlambak lah di Malaysia ni. Satu ustaz baru nak start, satu ustaz pinggang amping jumpa ketat. Berlambak. Berlambak di Malaysia ni nak. So, terserah kat nak lah. Terserah dengan yang ramai juga. Sedangkan dalam surah 6 ayat 116, mereka yang mengikuti yang ramai adalah mudah disesatkan dari jalan Allah. Clear cut. Aku tak ikut yang ramai. Dia pun nak kata apa kata nah. Tentang budak tu, memang dia patut berkeadaan sebegitu. Sebab jalan agama tak ada yang boleh bantu kebanyakan ustaz-ustaz semua buat duit. Hah? Member aku ni ada tekanan perasaan sini. Pi pusat rawatan apa tau, kena bayar sampai 8,000. Ha. Berapa hari lah, tak sampai sebulan pun duk. Jadi aku tak tahu kenapa mereka perlu halang ilmu makrifatullah. Kenapa mereka perlu fitnah guru-guru makrifatullah. Sedangkan guru-guru makrifatullah ni tak pernah ajak berperang. Tak pernah ajak menghukum orang lain. Tak pernah ajak mencelakakan orang lain. Tak pernah ambil duit kat anak murid. Sebenak-benak guru makrifah. Kalau jumpa yang selainnya, yang manipulate, yang pandai psikologi, yang duk minta duit kat anak murid dia, kita boleh tentang dia. Ini tak betul. Tetapi guru makrifah ni sama aja seperti ustaz-ustaz fiqah yang lain, iaitu berniat. Faham tak? Ada je ustaz yang baik, ustaz fiqah pun berniat untuk mendidik. Hari ni bila mazhar mufti perleh kot boleh fitnah guru-guru makrifah macam ni. Betapa punya bangang, betapa punya benak, betapa punya bahalul akal fikir dia dari sudut ni. Nampak tak? Itu yang kata Yahudi dah guna mereka ni lah. Mereka tak sedang. Mereka duk balik bangga dengan mereka punya sijil. We give you sijil, we give you degree, we give you status, we give you character, we teach you how to talk, we teach you all this and that. Ini saja yang kami bagi, ini je yang bawa-bawa. Bagus lah, elok. Selamat. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi, kami mengajar sejenis ilmu di sisi kami. Itu macam mana pula? Sejenis ilmu. Ayat 65. Lepas tu ayat 68. Lepas tu ayat 103, 104, 105. Lepas tu buka ayat 110. Semua Al-Kahfi tu bagi terang lah. Jangan duk perasan hang dah buat sebaik-baik amalan. Kalau hang mendustakan ayat pertemuan dengan Tuhan hang, segala agamalan hang akan gugur. Dia dah bagi dah clear. Tapi mereka ni,
mereka berwibawakan agama dengan berjubah serban mereka, dengan gaya cakap Arab mereka, dia fool everybody. Itu sebab dalam surah Ibrahim, nah, dia beritahu dah, nah, tidak kukirimkan rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. Rasul mana? Hampa nak cakap apa? Hampa nak syadah atas rasul, rasul mana? Sesungguhnya rasul aku beserta kamu. Itu dia kata kada. Wa fi anfusikum rasulullah. Hampa tak tahu. Hampa tak mau mengaji. Hampa fitnah. Bila anak-anak muda jadi huhara, jadi lagu ni, aku ni nak lockdown pula lagi apa lagi, ni viral wabak-wabak lain pula, nak main lagu mana pula, kita tak tahu ni. Kalau dia kata sebelum Dajjal turun, masalah makanan dan minuman, ni nak main macam mana, kita tak tahu ni. Kalau tak diajar ilmu mengenal Allah, kembali kepada Allah, that's the best turning point is Allah Ta'ala. Kalau hampa tak ajar, bagi nama ya, nama lah. Mereka tahu mereka ada nama. Bila anak mereka ada zat, ada sifat, tengok sifat dia perempuan, bubuh nama Rahimah. Tengok nama anak, kemaluan anak mereka lelaki, bubuh nama Rahim. Semua mereka tahu. Allah Ta'ala pun ada nama lah. Main tuduh. Lepas tu tahu bersangka-sangka, berdusta. Itulah mereka, nah, itulah puak-puak ni. Habis bila budak-budak muda ramai duk main kontak lepas, duk bagi tahu kata, susahlah lepas, susahlah. Saya rasa saya nak masuk Kristian lah lepas. Boleh lepas hurai, Sat. Kita nak pecah balik ilmu yang awal, iaitu ilmu mengenal Allah. Nampak tak? Sepatutnya ilmu ni dah diajak sebelum kejadian macam ni. Memang jahat ustaz, setengah ustaz di Malaysia ni. Jahat. Memang jahat. Bang. Aku Dr. Mazhar tu selepas dia buat YouTube cerita tentang guru-guru batiniah ni masuk kedai, orang tak nampak buat keluar barang lagu tu lah apa semua. Lepas tu gambar YouTube tu pakai gambar aku. Aku jumpa dia, aku nak baling kasut atas muka. Itu je aku tunggu. Lepas tu apa nak jadi nombor dua? Kalau mereka kata, oh dia baling kasut kat Ustaz Mazhar. Aku tahu Ustaz Mazhar baling taik kat aku. Nampak diam. So who the fuck are you guys? Aku tunggu masa tu ya. Jangan mbam. Kasut aku naik muka dia. Lain aku tak erti. Lain aku tak erti. Kalau hampa nak bising aku baling kasut muka Dr. Mazhar, hampa kena sedang. Dia curah taik kat atas hidup aku. Buat ceramah dalam YouTube pakai gambar aku. Gila ke apa? Bukan marah nak. Wallahi aku tak marah. Aku tenang-tenang ni nak. Kalau aku nak baling kasut muka dia, aku senyum dulu nak. Baru aku baling. Aku tak marah nak. Aku tak marah. Aku simpan amarah aku bila berjumpa mereka. Dr. Mazhar, Kamili, Nodros. Bila berhadap mata ke mata, aku bebaskan amarah aku masa tu. Sebab amarah Allah Ta'ala letak juga. Dia suruh kawai. So lah aku kawai. Okay, it's alright. I'm just alone here in this my small room. Dalam bilik yang kecil dan usang ni, aku kontrol. Aku mengirudiah kamaliah mardiah ya. Cerembap dengan mereka, aku buka amarah aku. Aku buka. Hanya api je boleh rapat dengan syaitan. Bagi aku mereka tu bapak syaitan. So aku akan datang dengan api. InsyaAllah nah, insyaAllah. Mereka tak tahu rintihan anak muda Melayu Malaysia ni. Mereka tak tahu berapa ramai dah convert. Sedangkan mereka nak convert tu memang mereka kena akan berduka cita dengan Allah Ta'ala. Mereka akan bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Yang ni yang aku rasa aku perlu bertindak. Aku perlu bangun. Sedangkan Allah Ta'ala itu pengasih dan penyayang. Jadi bila guru ajak mengenal Allah yang pengasih menyayang, ustaz-ustaz ni yang muda ni pula menentang. Makna mereka ni lah Yahudi di sebalik jubah serban. Indirectly. Halus. Sangat halus. Tak apa lah. Selamat lah. Okey lah. Okey, okey. Wallahi aku tak marah lah. Aku simpan aku punya marah. Bila aku jumpa iblis, baru aku buka api. InsyaAllah, insyaAllah. Tengok macam mana jalan hidup. Kalau aku bertentang mata dengan mereka, kasut aku memang terbang ke muka mereka. Mesti punya. Lepas tu apa nak jadi nombor dua. Baiklah, selamat lah. Selamat. Pada ini lah, Mak Ayah. Jawapan tu Mak Ayah dah bagi dah sendiri. Jawapan tu. Jawapan tu apa dia? Kalau Allah berkehendak, Allah akan memberi hidayah dan rahmatnya pada siapa yang dia berkehendak. Tapi kalau dia tidak berkehendak,
belajar sampai negara Arab sekalipun dia tidak berkehendak. Jadi dia tidak akan dapat apa-apa hidayah pun. Sekadar hidayah atas ilmu yang dia tuntut sahaja. Jadi dia tidak akan nampak apa-apa pun ilmu yang lebih bagus daripada itu. Yang sewajarnya, yang wajib. Dia akan berbalah lah. Kan? Itu je isu dia. Mengenai isu anak Mak Ayah hilang tu, apa pandangan Nina? Sepatutnya kes Mak Ayah buka balik. Jangan jadikan kes tu satu pengenaian terhadap diri Mak Ayah, satu senda gurau dia pada Mak Ayah. Patutnya Mak Ayah patut ungkit balik kes tu. Sebab itu memang nampak kesalahan yang nyata dan jelas. Sebab terlepas ke tangan orang yang tidak boleh memberi bimbingan Islam, knowledge pada dia. Itu sepatutnya Mak Ayah fikir, kan? Dia ulang ni. Baru dia orang kalau untuk diri Ina, Ina akan begitulah. Kita ada bagaimana cara prinsip kita nak lakukan. Sebab Ina nampak itu benda yang sangat menggerunkan, sangat menakutkan pada pihak-pihak yang anaya tu. Anaya Mak Ayah ni. Ya, betul cakap Mak Ayah dari sudut hati Ina lah. Apa Ina dapat rasa. Memang negara kita ni tak menarik pun. Tapi ini dah negara kita, kita suka duduk. Tapi kalau secara totalnya kita nak bercakap tu, memang hati ni tak ada kat Malaysia lah, tak best. Negara yang banyak propaganda, negara yang banyak agenda dia, tak best lah negara ni. Dan seperti Mak Ayah kata, kalau diberi pilihan, Mak Ayah lebih suka di Jerman. Ina faham, itu perkataan yang Ina faham. Di sebalik perkataan tu Ina dapat rasa semangat Mak Ayah tu ataupun soul Mak Ayah tu tak ada di sini. Badan dia di sini, hati tu ada di Jerman. Semangat yang Mak Ayah ambil ni hanya semangat anak-anak je. Tapi jauh di sudut tu, kesedihan tu, kesayuan tu tetap terasa. Sebab yang dikasihi tu adalah dikasihi kasih Allah. Jadi kita buat keberasaan yang sama. Apa pun kita boleh berdoa pada Allah dan redha apa yang Allah beri pada kita, itu adalah yang Allah cakap. Apa tu bang? Memang Ina amat sedih dan simpati lah. Tapi apa boleh buat kan? Allah lebih mengatur hidup kita ni. Allah lebih mengetahui. Manusia ni hanya boleh berkata-kata. Benar. Betul sangatlah kata Ina. Betul kata Ina. Benar. Ya, lepas pergi negeri Arab pun boleh buat bahasa Arab je. Sebab Allah Ta'ala tu tak bertempat. Allah Ta'ala tu berserta dan nyata ada. Mereka buat balik dari tanah Arab tu semua sejarah-sejarah saja. Tapi kalau cakap, mereka marah. Kalau mereka tak kacau orang, orang makrifah pun tak ketegok mereka. Orang buat tak tahu. Kan? Kita pernah meluat lah dengan puak-puak tu lama dah. Dari tahun awal 80 lepas duduk perhati kisah-kisah mereka ni. Guru-guru lepas duduk cerita. Tidak. Jenis riak sombong dengan PhD mereka, dengan degree mereka. Padahal mereka tak sedang orang makrifah ni sikit pun tak heran lah. Apa yang mereka buat balik tu. Tak apalah Ina nak buat macam mana. Biar pergi kat mereka. Melugai. Memang melugai. Aduh. Tahu mereka tak perasan tu yang orang duk perhati. Mereka punya omongan. Mereka punya bicara tu kita nampak. Luang semata-mata. Mereka cuba nak kupas ilmu. Ilmu tasawuf makrifah pun keluang juga. Dia tak masuk ke dalam. Aduh, itulah. Buat macam mana? Bersangka-sangka, berteka-teka. Ngaji tak mau. Allah Akbar. Dia perlu ingat kita cuba nak condemn ilmu kita. Ilmu-ilmu yang buat balik tanah harap bukan nak condemn. Kita duduk di jalan makrifah tak perlu kaedah tu. Yang tu dia tak perasan. Allah Akbar. Baik nak baik. Selamat lah. Selamat. Assalamualaikum. Abang Lepat yang ku kasihi dan ku cintai. Yalah abang. Kalau kita tengok kes senario yang kita duduk sembang ni, kan betapa pentingnya pelajaran tauhid kepada seseorang manusia itu adalah, kalau kita tamsil cerita ni, dia ibarat dia macam kita, macam saya lah kalau saya bercinta dengan satu perempuan, kan? Saya duduk hantar surat kat dia, kan, saya hantar mesej, saya tunggu dia depan rumah satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, mai kali ke tujuh dia tak ada respon, dia tak ada apa, kan, saya belugai ke, kan, kita pun
Tak apa lah, cari awet lain lah. Ha, itulah yang jadi pada kawan kita tu. Tak apa lah, kita tukar lah. Macam tu lah. Sebab agama kita, agama ni dia ni diwakili oleh wajah-wajah wajah-wajah orang yang kononnya diwakilkan agama tu kepada mereka lah, which is ustaz. Kan? Dan senario yang kita boleh tengok pada hari ini adalah sewaktu law ni pun, kalau kita duk tengok, walaupun dalam waktu high time macam ni kan, COVID-19, banyak orang duk sembang pasal you know, Dajjal, fitnah akhir zaman. Kan? Ada juga ustaz-ustaz yang membantah, dia pun kata, oh tak boleh tafsir hadis akhir zaman macam ni, tak boleh fikir sendiri apa semua. Tapi kita tak nampak satu manusia pun di kalangan mereka ni yang bercakap tentang kembalilah kepada Allah. Kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia lah yang bawa mai, dia lah yang menyelesaikan. Tak ada, kita tak ada, kita tak nampak that culture. Mereka ni nak yang mana apa tu tenggelam dalam cerita Dajjal tu, mereka dah sibuk, dah kaji, oh ni Dajjal nak mai ni Nabi Isa nak mai ni, Mahdi tak mai. Bagi kita, mereka Dajjal mai ke tak mai ke, aku Allah ada. Kita bukan peduli pun kan. Sama yang geng membantah pula masih lagi sibuk dengan ilmu mereka. Tak boleh ni, kita tak boleh faham di zaman macam ni. Sayangnya tidak ada orang yang bercakap tentang Allah dan jalan kembali kepada Allah. Walaupun kalau keadaan sekarang dalam satu sisi Allah berbicara kepada kita tentang harusnya kembali kepada dia. Kan? Halusnya teguran tu. Kan? Siapa nampak lah. Jadi yang saya nampak macam itulah. Dia ibarat cinta yang tak berbalas. Bila kita mengaji tauhid, bila kita mengaji ilmu makrifah, kita mengaji bahawasanya kita ni sudah pun dicintai. Kan? Kita, diri kita ni sudah pun dicintai, sudah pun dirindui. Jadi bila kita main mengaji ilmu lain selepas itu pun, kita cuma mengaji kaedah untuk mencintai. Ini depa ni ajaklah kaedah beribadah, depa ajaklah kaedah apa tu, macam mana nak buat penyerahan, tawakal, tawaduk, whatever apa yang diorang kata. Tapi kalau cintanya tak berbalas ataupun dia tak rasa apa tu segala penyerahan ini diterima, ataupun dia rasa macam dia buat seorang-seorang dia, dia akan jadi problem di situ. Jiwanya rasa tak disambut semua dan sebagainya kan. Sebab mereka duk tengok yang menyampaikan pun geng-geng yang cakap tentang, oh apa tu, mereka duk kata cukuplah Allah bagi hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka kata nanti mai mereka punya apa, mai mereka punya tahfiz nak kena kata, mereka sibuk minta derma juga kan. Ustaz, sekejap lagi ustaz ni pergi kata, ulah marilah kita bersangka baik dengan orang kan. Mai kena kat brother kita kena tuduh ke, kata tak payah solat apa semua. Jadi mereka ni bila wajah-wajah agama ni diwakilkan oleh orang-orang yang sedemikian lupa, jadi budak-budak yang pergi tengok ni, kalaulah yang wajah-wajah ataupun wakil-wakil agama itu pun sendiri contradict themselves, mereka contradict, mereka bercanggah dengan apa yang mereka kata sendiri, yang dengar ni lagu mana? Lagi pewai eh? Kan? Jadi itulah, berbalik kepada perbincangan kita tadi bang, kenapa pentingnya mengaji tauhid itu adalah supaya mereka tahu kan, supaya mereka sedar bahwasanya diri mereka yang meliputi itu, yang berserta mana mereka ada itu kan, sedang mencintai, sedang merindui kan. Barulah kita balik kepada kaedah untuk bagaimana kita nak mencintai, bagaimana untuk kita merindui kan. Makanya cinta itu pun berputik dan berbalas. Kesian kat kawan kita. Sudahnya yalah, jadi macam tu lah. Itulah bang, dah kesian lah, kesian. Saya simpati lah dengan dia. Itu je bang. Assalamualaikum. Mustaqim, memang benang apa hang cakap, betul. Aku beritahu ke hang, memang betul, tepat melekat macam gam cak gajah. Aduh. Kau baru pulang ya Jamil? Ya pak. Bapak, dalam dunia ni yang paling Jamil hormat adalah bapak. Bagus. Adalah baik-baiknya Jamil rasa Jamil berterus terang dengan bapak. Baik, cakaplah Jamil, cakaplah. Bapak, semalam saya menikah satu lagi.
Bagus, Jamil. Eh, bapa tak marah? Apa bapa nak marah? Anak jantan. Pandai-pandailah kau temberang si Latifah. Jamil, sekarang kau telah beristeri dua. Kau harus adil, kau harus saksama. Baik, Pak. Jamil, selamat pengantin baru. Ha, nampak? Nampak? Yang tu cara saling mengenal dan dekat. Bapak dengan pak mentua, anak dengan pak mentua ni saling memahami. Dia faham kaedah lelaki macam mana. Dia faham keadaan tu macam mana. Maka benda tu jadi smooth. Walaupun si pihak isteri tak setuju. Bapak bukan apa Latifah. Bapak kesian dekat Jamil tu. Jamil tu macam bapak juga. Anak yatim. Hai, tua-tua pun nak kira anak yatim lagi. Oi, mesti kira. Kok mana pun dia cari jalannya. Jadi, benda ni, yang tahu dia mesti ada jalan huraian dia. Jalan selesai dia. Faham tak? Jadi, bila cinta itu tak terbalas. Bila tiap-tiap hari dia pergi tunggu depan tu, tak ada lagu Manahan Saita tadi. Maka dia akan didatangi satu perasaan bosan dan mula bertanya, eh, aku ni meletak harapan atau aku melabuh harapan di tempat yang salah kah? Ha, dia mula bertanya. Maka dia berpaling cari yang lain. Macam kata ni, melambak lagi duk ada. Bunga bukan sekuntum. Nanti tak? Ha, bunga tak sekuntum, lagi pun tak lama kembang. Ha, jadi, so dia pun cari lain. Ha, dia pun kata kalau Islam macam ni lah. Doa ke atas doa, ustaz lagu duk bagi aku berhayal, berfikir, berangan, tak ada ketepatan yang tepat. Maka aku pergi cari padri yang cakap tak ada fitnah, yang cakap mengikut kaedah apa yang mau, yang lembut, yang tahu beradab. Ini masuk masjid pergi dengar mereka ceramah, ikut suka hati mak pak mereka. Mereka tak tahu orang balik kerja letih ke apa ke, nak main dengar lek elok apa duk main tibai orang lain, lepat lagu nu lagu ni. Ni ustaz, surah mana ada sebut nama lepat? Ha, tak ada, tak ada. Kau main nak dengar apa ada dalam surah, apa ada dalam kaedah-kaedah hadis yang membawa ke arah kebersihan jiwa. Yang ustaz nak cerita bagi kami benci kat orang buat apa? Esok saya nampak dia lalu. Ha, dia ni lah sesat ni. Ha, dia ni lah yang saya, aku dengar malam tu ustaz tiba dia. Dia ni lah, dia ni. Ha, dah jadi sebab fitnah indirectly. So, macam ni lah. Maka orang berpaling kepada yang lebih beradab, iaitu monks, iaitu padri-padri, sadu-sadu. Mereka tu tahu beradab. Ustaz-ustaz fiqah ni lebih-lebih lagi, sesetengah ustaz wahabi ni, ha, dia sondui lebih daripada babi. Babi sondui tanah tu pun dia macam arkitek. Dia tahu, dia rearrange tanah tu. Yang mana ada cacing, yang mana ni, dia dia gemburkan tanah tu. Dia kenai. Bukan dia pergi sondui. Ya. Ustaz tu aku takut lah. Ya. Apa tengok tik hangpa sendiri ni bagi dia tengok puak-puak ni. Ada ya berjasa pada badan. Baiklah Mustaqim. Memang tepatlah apa yang hang cerita. Cantik orang yang mengenai ni dia pecah minda lagu lain. Nampak tak? Tu aku seronok bila hang bagi buah fikiran. Baiklah Hakim. Hakim lah Mustaqim. Lagu mana pun kita jalan terus ya. Tak. Baik, selamat ke okay. Mustaqim, selamat, selamatlah. Selamat. Memang betul Pat. Ha, letih dengan depa ni lah ni. Dak ni bukan cempera, bukan celaru, bukan huara tak dah. Yang ni dah jadi apa pun tak tahu dah. Ha, ini yang payah ni pasal depa ni semua ada certificate. Depa ni semua keluar daripada universiti. Pergi kat Mesir belajar kan, ada ijazah sarjana. Sarjana buah kana semua tu. Yang tu yang jadi bercelau. Benda yang sepatutnya depa bagi tahu, depa tak bagi tahu. Masalahnya depa sendiri pun tak tahu, tapi duk cerita dekat orang macam depa ni tahu. Ini yang duk bagi bercelau ni. Memang punah ranah dah. Lingkup dah depa ni. Tapi tak apa lepat. Ni kita ni pun bukanlah ramai sangat. Kita ni pun ada sikit je berapa kerat yang ada pun. Tak apalah lepas, kita ikut jalan kita je lah.
Tapi bila masa kita nak jumpa ni pun tak tahulah. Mereka semua tak bagi kita keluar, tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini. Tapi mereka duk ya. Tak apa lepas nanti, lepas ni kita jumpa lah. Hari tu jumpa sad sangat, tak syok. Kita meruduk lepak lama, duduk sembang kan, kena kopi, baru sur kita sembang kan. Tak apa, tak apa, apa-apa pun lepas jaga diri baik-baik lah. Nanti papa kita calling-calling lah macam biasa. Alright sahabat, assalamualaikum. Betul Faruk, betul. Bawah titi banyak ketui, ayak pasang dia timbul. Tak, orang nak mengaji, nak kenal Allah, lepas tu dia sesat. Lepas tu bila orang bercelaru ceramuk ayak asam tu ni, lepas kata tak ada panduan hidup. Memang lepas ni betul-betul lah Faruk. Betul kata, lepas ni ustaz-ustaz ni, aku pun tak tahu lah. Pagi kasut ya, entui-entui. Tapi bila fikir-fikir balik apa Faruk cakap, memang betul lah. Mereka tak tahu tapi mereka cakap macam lagu mereka tahu. Saya bara tadi, memang bukanlah bara sampai ke hati, tak lah. Tapi yang saya kata mereka ni mau bagi kasut ya, memang saya ada hajat. Memang saya ada hajat. Tapi kepada ustaz yang betul lah, yang patut terima tapak kasut saya, saya bagi lah. Lepas tu dia nak jadi cepera bewak, nak jadi apa kan. Lepas baru nak sedang, dia ni baling kasut kat ustaz. Saya bawa abang, ustaz ni curah taik jatuh aku pun tak perasan. What kind of person you guys? Baru kita cakap kasut kena tak ada apa. Ni aku taik, dia juruh hati aku. Aku jalan pergi mana apa orang tengok aku macam mana orang cakap. Mereka bercakap semua busuk je keluar kat aku disebabkan ustaz-ustaz ni. Tapi tak ada ahli fatwa ke, ahli tinggi ke apa, tak nampak pun panggil mereka soal jawab. Tak ada keluar dalam paper pun ustaz ni dipanggil kerana menuduh menyebarkan fitnah dalam masjid kepada saudara Ismail bin Arifin atau digelar saudara lepat. Jelas-jelas nyata-nyata. Tak ada satu mahkamah kata aku sesat. Dan aku tak pernah kata pun tak payah solat. So kami sebulat suara memanggil ustaz ni untuk disoal jawab. Tak ada. Tak dengar pun. Cuba kalau aku bercakap lebih kurang kat mereka, sekiranya dengar. Ustaz ni bercakap dari YouTube balik. Ustaz ni cakap dari YouTube, aku ni kurang ajar. Aku ni macam ni, macam ni, macam ni. Seolah-olah mereka yang boleh kata apa kat kita. Mereka yang boleh hentam kita lalu mana pun. Kita tak boleh hentam kat mereka. Silap lah. It's not those time anymore. Sekarang dunia dah terbuka. Tuan Faruk, tak apa Faruk. Tentang kita, bila habis PKP, kita duduk tak mana-mana, kita tiba lah. Apa kita nak kena tertarik ke, tertolak ke apa, lalu mana pun tak apa. Baik Faruk, jalan terus Faruk. Jalan terus. Nak kata pegang elok jalan terus pun tak boleh lah. Sebab Faruk dah faham segalanya meliputi. Nak pegang apa lagi? Baik Faruk lah. Baik. Selamat Faruk, selamat. Assalamualaikum Pak. Ya, isu orang Islam nak keluar daripada agama Islam ni bukan benda baru lah. Lama dah banyak kali terjadi pun. Tapi kalau kita nak usul balik, mereka nak keluar daripada Islam tu, satu part agama Islam tu. Dan satu part lagi, mereka nak tarik kepercayaan mereka, akidah mereka, tauhid mereka pada Tuhan mereka yang satu sepatah-pata tu. Satu part. Yang mana satu yang mereka punya pegangan yang mereka nak lepaskan tu, buat agama je ke ataupun buat Tuhan? Satu lah. Agama is agama, Tuhan semata-mata. Tuhan tak beragama. Pengajian mengenai Tuhan ni tu lah, tak diajak, tak di dilegalize kan di kalangan umum, di dalam pendidikan agama sekolah-sekolah tak ada. So ramai yang tak tahu. Tapi nak cakap macam mana, mereka yang dah kat atas pun kebanyakannya pun tak belajar pasal benda ni. Cuma mereka belajar menghukumnya benda yang mereka tak tahu. Tu je masalah dia. Mereka tak tahu, mereka hentam, mereka hukum. Sebab mereka ingat benda yang mereka belajar dekat universiti atas, tercetak atas slip pengajian mereka tu, yang tu je lah yang betul. Apa yang ada atas sijil ijazah mereka, itu je yang betul. Itu je masalah dia. Bukalah mata, bukalah hati para-para ustaz tu, para-para agamawan, mufti. Legalize ke lah ilmu pengajian mengenai Tuhan ni. Ni je lah turning point sebenarnya. Agama is
kehidupan, perjalanan hidup, agama, apa lagi? Love, peace, agama. Tapi yang tetap kekal yang satu tu, kau punya turning point Tuhan semata-mata. Belajarlah yang kenal yang Allah, pemilik pada agama tu. Contoh baru ni ke aku ada terbaca pasal sajad. Macam tu juga, orang hentam, orang keliling yang dia katakan agama Islam, mengaku Islam tu, hentam dia sampai dia pun fed up, sampai dia ugut, dia kata dia nak keluar daripada Islam. Tu boleh tengok tu macam mana kualiti orang Islam kita, masyarakat Islam kita. Hukum dah, hukum dah hentam, kecam. Padahal yang hentam lepas tu, hentam sajad tu pun tak pernah pun jumpa sajad tu sendiri, tak pernah kenal pun sajad tu. Macam hang lah lepas, yang ramai hentam hang pun kebanyakan tak pernah jumpa pun hang. Masuklah ustaz-ustaz tu. Macam sajad tu aku kenal dia dari kecil sampai dia besar, sampai macam mana dia macam tu, perubahan dia. Sampai satu part dulu dia nak balik raya pun, dia balik rumah mak aku, family aku beraya dengan family aku bertahun-tahun juga. Orang hentam, tapi hentam tanpa pengetahuan, itulah kita nampaklah kebodohan dan kejahilan kat situ. Bercakap dan menasihati atas sebab kasih dan sayang cinta sesama makhluk semata-mata Allah tu, kita sendirilah yang tahu. Ustaz-ustaz, para-para orang tinggi agama tu, legalize lah ilmu mengenal Tuhan ni. Tengoklah masyarakat kita sekarang ni, teruk. Tu je lah turning point. Okey Pak, assalamualaikum. Masya Allah Syah, Masya Allah. Pecah hurai Syah pun cantik. Tapi tu dia Syah, yang mengenal Allah, yang mengaji ilmu mengenal Allah dan berjaya mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Iaitu mendapat rezeki yang sebenar-benar rezeki yang dipanggil kefahaman. Apa yang guru terang kat dia, dia tak bercanggah. Dia tak jadi apa, ke arah ke lain, ke arah ke lain. Dia faham macam mana apa yang guru cakap. Dia tak faham lagu lain. Sebab Tuhan kata mereka ada telinga tak mendengar, ada mata tak melihat. Mereka telah didindingkan puak-puak ni. So mereka yang buta pada mata batinnya. Dan kalau kita buka dalam satu surah tu pula, dahsyat surah tu. Surah An-Nisa ayat 142. Mereka yang kafir pada batinnya. Jadi bila mereka-mereka inilah, yang lain kita cakap, lain dia faham. Abu, kau datang dua beranak je, Siti tak datang? Siti dah tinggalkan kami. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu, Abu, bila Siti meninggal? Bukan Siti meninggal bang, Siti dah tinggalkan kami dua beranak. Abu, Abu, bunting pun kau tak beritahu, tak tahu beranak. Macam tu keluar-keluar bini dia. Sudah abang, lain yang orang cakap, lain yang kau faham. Mbak tu bini dia marah. Jadi sebab tak kenal saja lah. Betul tak? Okay. Jadi benda dia macam ni, bila mereka telinga mereka pekak daripada memahami ilmu ma'rifatullah, faham tak? Kan? Jadi bila dia pekak, dia teka-teka, dia bersangka-sangka, dia nak jawab pun melalui apa yang dia sangka. Kan? Saya dengan Siti dah bercerai. Abu, Abu, buat apalah kau nak pergi Abu? Hutan, hutan. Apa yang hutan? Bunuh cerai. Mbak, dia pikuk lain. Dia ada jawapan dia tapi pikuk lain. Saya datang dengan Cik Bakang, datang tembak burung. Awat kau tak cakap siang-siang Abu. Habis malam aku bakang. Apa yang abang bakang? Tepung. Jadi kok mana pun Syah tengok Syah, dia ada hujah dia melalui apa yang dia faham. Orang cakap lagu lain, dia cakap lagu lain. Mana bini dia balik tak bertengkang. Rumah ni kecil, kecil-kecil pun duduk tiga orang barangkali. Dah, dia dulu dia duduk rumah belakang tu. Lah ni dah pindah dah. Siapa?
Bengali, pekak badak. Jadi macam tu Aisyah. Lain yang orang cuba cerita walaupun penuh beradab, lembut, dia balas balik lagu lain. Pasal dia telah dipekakkan. Dia telah pekak, maka dia bersangka-sangka melihat bibiang mulut orang. Bini cakap apa ni? Barangkali, oh Bengali kot. Haa, tu dia cakap pasal Bengali. Asal lagu ni. Puak-puak ni lagu ni. Aku nak beritahu orang. Hai. Orang cakap bab mengenal Allah, dia bawa keluar bab hadis, bab firman, bab sejarah Nabi. Dia tanya dia pun, nak mengenal Allah ni, nak kena mengenal sejarah Nabi kah? Dia kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dekat diri kita, bukan dia cerita dekat sejarah. Jadi dia pun ni tak tahu. Kalau kita berdiri di mana bamba nak jambak apa ni? Han balik daripada PhD, anak jual apa aku? Apa yang nak cerita aku? Aku punya cabang iaitu ilmu mengenal Allah. Aku kena jumpa guru-guru makrifah. Bukan nak jumpa hampa. Yang hampa duk marah, duk bersangka Allah bahayalah. Bahaya apa? Allah kata aku yang memilih, aku yang menyesatkan. Dan aku yang memberi petunjuk. Situ dia habang dah. I mean, shut your mouth, shout. Faham tak? Shut your mouth. Han tak payah bercakap apa dah benda ni. Kaedah sesat, menyesat, memberi petunjuk ni hak Allah. Kami nak mengaji ni bukan nak hukum hampa sebenarnya. Kami mengaji ni untuk kami. Untuk kami dengan diri kami. Jadi, macam itulah. Hang nak hurai kepada orang yang nak menentang, memang jangan hurai. Kau ingat ya, apa saja yang Latifah tanya, kau jawab satu saja. Kesihan. Kesihan. Aku ni kadang-kadang kesian dengan Jamil. Kesian. Dengan luri apa yang Jamil langgar tu? Kesian. Jangan-jangan kau pun tersampuk juga. Jadi nampak? Dia jadi. Piramli dah datang lah. Macam ni lagu ni. Lagu ni macam ni. Jadi nampak aku mana Aisyah. Faham tak? Aku tengok mereka ni Dr. Mazza ni pelak. Aku tengok ni Kamili lagilah munafik haram jadah. Aku tengok Nodros ni lagilah. Lebih babi daripada babi Nodros ni. Aku terpaksa cakap macam tu. Pasal yang lepas hentam aku. Bukan lepas hentam orang lain. So bila orang lain kata apa cakap utuh lepas. Hang tak berhak cakap utuh kat mereka. Pasal mereka tak kata apa kat hang. Pasal aku mereka kata kat aku. Mereka kata kat aku pun benda yang tak betul. Cara mereka tu tak kena. Mereka kurang ajak. So aku terpaksa beri masuk ajak. Tak ada masalah pun. Kalau mereka tak kacau aku tak kacau mereka. Tuan Aisyah, 10 tahun aku cakap tak pernah kacau mereka pun. Jadi hari ni bila orang duk mesej aku nak keluar dari Islam, tak mesej mereka pun. Mereka kata kami dah meluat dengan ustaz-ustaz, Pak. Pak tolong bagi saya cadangan macam mana. Kita pula nak buka balik jalan ilmu mengenai Allah. Supaya mereka ada turning point mereka. Ada di Jerman tu, seorang tu kawan aku. Masuk Kristian. Dia cerita aku, dia dapat macam-macam. Aku tahu, bestnya bawa aku orang yang bagi masuk Kristian tu. Dia bawa aku jumpa padri tu. Tak ambil masa lama, 3 minggu ya. Padri tu teringin nak masuk Islam lah. Pasal kita pecah balik kat dia. Yang member kita nak masuk Kristian ni kita tolak tepi. Kita pergi jumpa orang yang Kristian kan dia tu. Kita semang dengan dia tu. Boleh. Pasal ilmu mengenal Allah ni. Hamai agama apa pun. Tuhan satu. Kita mengenal yang satu. Agama ni beribu. Kita tak peduli. Bila Dr. Mazhar kata apa, lepa nanti cakap kat kita ni ilmu kulit. Yes, indeed. Indeed. Hang memang bawa ilmu kulit. Straight to your face, Dr. Mazhar, kalau aku jumpa. Hang memang bawa ilmu kulit. Terus terang. Tidak ku kirim satu rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. Hang ingat kirim lagu mana? Hantang lagu main lagu tu depan hang ke? Dalam hang tu pun hang tak kenal siapa. Lam rasul anfusihim. Hang tak kenal siapa, hang duk gaduh cakap Arab. Hang duk bangga dengan cakap Arab tu. Padahal diri dalam diri hang duk bahasa Melayu dengan hang selalu. Hang tak sedar. Yang ni depa tak tahu. Tu kata depa tak tahu. Depa mengaji, depa tak jumpa guru yang boleh bagi kat depa. Bila depa tak dapat, depa hangat. Yang ni depa ni. Tapi memang straight, depa ni semua ilmu kulit. Sampai beberapa orang duk masuk Kristian ni, mereka tak boleh tolong. Habis kuat, mereka kata, mereka ni semua ni dah hilang pedoman hidup, dah hilang itu ini. Yang apa duk mengajak dari dulu sampai kelar, di sekolah apa semua, apa yang berajak? Sampai mereka ni besar jadi dulu ni. Ustaz-ustaz ni lah, setengah-setengah ustaz-ustaz di Malaysia ni memang pelang. Terus terang aku cakap.
aku ada right untuk cakap pasal mereka tiba aku. Aku tak kenal mereka dan aku tak pernah kacau mereka. So yang mereka ni memang pelang. Kasut yang baik mereka. Apa tak payah bagilah, akulah nanti bagi. Lepas tu nak jadi apa kah, mereka nak katuk kepala aku ramai-ramai. Itu nombor dua lah. Nombor satu aku bagi dulu kasut. Okay Syah, selamat Syah. Bukan apa Syah, aku tanya. Bukan aku tak ada tanya, aku tanya mereka yang apa nak masuk ni. Mesti ada reason nak masuk Kristian. Soalnya mereka tak percaya Allah Ta'ala lah. Mereka rasa Allah Ta'ala tu kejam. Kata maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata, pengasih, penyayang. Doa mereka bukan sehari, apa cakap. Hidup mereka tertekan, susah bukan sehari. Dia kata, kenapa Allah buat tak tahu. Sampai mereka mula nampak Allah ni. Tak betul eh? Muhammad ni, satu metos yang tak apa-apa bagi mereka. Mereka kata aku. So kita kena masuk. Muhammad mana yang bercerita? Allah ni yang berkenai tak kenai. Baru kita hurai balik. Jadi mereka nak dengar huraian kita pun, mereka duduk teringat ustaz duduk kata sesat, ustaz duduk kata tak betul. Tapi mereka turning point kat kita juga. Pasal mereka nak, mereka tengok kita punya jalan cerita hidup pun penuh duka lara, penuh susah Syah. Dan kita boleh hadapi pasal kita ada turning point. So kita nak bagi tahu turning point Allah yang kita nak bagi tahu turning point Allah yang maha pengasih, maha penyayang ni. Berserta mereka juga. Pertama, mereka kena mengenal diri mereka. Jangan mengenal perjalanan hidup yang begitu susah, tertekan itu, ini apa semua. Tengok ustaz-ustaz lah yang moden ni. Pakai kereta hebat-hebat, duit banyak, itu, ini apa semua. Kira duit, 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 dunia. Mereka lebih dunia, keduniaan. Mereka tengok mereka. Cuba tengok mereka betul-betul. Tengok mereka betul-betul. Aku kata kat mereka-mereka ni, Syah. Perhati mereka. Mereka cerita pasal Muhammad lagu mulu-mulu ni, tapi yang tengok mereka tu. Muhammad adakah fitnah orang dalam masjid? Adakah pernah Muhammad buat macam tu? Han tengok pakaian mereka macam mana? Han tengok lifestyle mereka macam mana? Han tengok handphone mereka? Han tengok kereta mereka? Hai. Habis mereka nak cakap satu benda yang mereka sendiri tak kenal. Itulah jadi lebih tu. Para makrifah relax perhati mereka ni. Tapi sekarang mereka ni lebih sudu daripada kuah. Mereka dah jadi jahat. Bukan nakal lagi lah. Tengok ustaz apa ni, Dr. Kamili, Dr. Mazhar, Nodrus, ni Rozami tu apa seorang gitu yang kuih tu. Mereka ni semua bukan nakal lagi lah. Mereka ni dah jadi jahat. Yahudi dapat mereka 100% cara mereka tak sedang. Hampa boleh menentang ilmu, mengenal Allah. Hampa berpikir balik. Hampa tuduh orang macam-macam. Mereka ni jahat. Baik Syah, baik, baik. Selamatlah Syah, selamat. Nah. Aduh, memang mereka ni lagu tua Syah. Saya buta macam Pak Haji. Okey Syah, selamat Syah, selamat.